Baby Sabina dan Rizky Natakusuma gelar ngunduh mantu, gestur suami tuai sorotan. Baby Sabina dan Rizky Natakusuma menggelar acara ngunduh mantu. Acara resepsi ngunduh mantu itu digelar di kediaman Rizky, di kawasan Pandeglang, Banten pada Sabtu, tanggal 29 Juni tahun 2024. Setelah selesai acara, perempuan berdarah Aceh itu bersyukur acara yang tak kalah mewah dan meriah itu berjalan lancar. Iya, alhamdulillah hari ini resepsi acara pernikahan yang di Pandeglang sudah selesai, ya lancar ya sayang, kata Baby Sabina sambil berjalan seperti dalam video yang diunggah di akun Instagram @rizkynatakusuma. Alhamdulillah, terima kasih untuk WO, sahut Rizky Natakusuma. Tak hanya kepada WO, Baby Sabina juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat untuk mewujudkan acara pernikahannya tersebut. Semua tim dan masyarakat yang datang, panitia keluarga, terima kasih banyak, acara berjalan dengan lancar, sehat-sehat semua, ungkap Baby Sabina. Terakhir, Baby memohon doa agar rumah tangganya bersama Rizky Natakusuma selalu dipenuhi dengan kebahagiaan. Doakan kita semoga bahagia selalu. Amin, pungkas Baby Sabina, saat memohon doa, Rizky Natakusuma langsung mencium kepala sang istri. Sontak saja gestur anggota DPR RI itu menuai sorotan. Rizky Natakusuma tampak sudah lebih santai dan tidak canggung saat tampil di depan kamera. Ya ampun, si Rizky JG udah gak canggung lagi ngerangkul, memegang tangan Baby dan natap sama cium Baby di depan kamera. Wartawan atau orang-orang termasuk keluarga, mereka udah gak kucing-kucingan lagi, kata netizen. Singkat padat emuj, ucap netizen. Saya sambil nyengir-nyengir liatnya, timpal netizen.